Hari ini tepat tanggal 2 Juni adalah hari ulang tahun Sierra yang pertama. Sama seperti ulang tahun Aurora yang pertama dulu, kali ini aku juga akan mengadakan pesta yang pertama untuk Sierra supaya dia nanti tidak iri. Hari ini aku mengadakan pesta kecil-kecilan yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan juga teman-teman baik saja. Aku juga sudah menyiapkan beberapa kegiatan dan juga keseruan yang ada di pesta kali ini. Aku ajak kalian buat keliling lihat-lihat persiapan dan juga apa aja yang sudah aku siapkan teman-teman. Jadi di depan ada papan sambutan seperti ini dan ada balon-balonnya. Jadi tema yang kita pilih kali ini adalah pegunungan sesuai dengan arti dari nama Sierra itu sendiri ya. Sierra itu sebenarnya nama salah satu pegunungan di Amerika. Nah, jadi temanya kayak biru, putih, hijau, pokoknya yang nature, yang alam-alam banget guys. Ini ada meja buat sambut tamu. Ini lumayan besar banget guys. Biasanya tempat ini dipakai buat acara-acara besar. Nah, dulu aku juga meritnya di sini guys waktu sama Christina kalau kalian ingat ya. Cuman hari ini nggak begitu banyak undangannya, cuman 10 meja aja guys ya. Jadi cuman ada 100 orang tamu dan itu semuanya keluarga aku. Nah, di sini aku udah siapkan foto booth guys. Jadi kita hari ini pakai 2 foto booth. Ini yang pertama ada foto 360 guys. Nanti ini bakal berputar. Ini dia pakai handphone, ya sudah ada ring light-nya, nanti ini bakal berputar dan ini semuanya ada lampunya. Tuh, pakai remote guys. Ini foto booth-nya keren banget dari Bali Island. Kita hari ini pakai IO balon bunga ya guys ya. Seperti biasa kalau ulang tahun anak harus pakai balon bunga, lihat. Semuanya balon-balon gitu. Kita lihat sebelah sini guys, ini bagus banget. Nah, ini foto booth juga guys. Foto booth-nya lagi-lagi dari Bali Island foto booth. Nah, ini sudah komplit guys ya. Ini kita lihat. Kalau ini backdropnya dari balon bunga, guys. Bagus banget kan? Di sini ada prasmanan. Kita hari ini makannya prasmanan. Menu yang paling spesial dari Hong Kong Garden Restaurant. Ini guys yang paling seru, guys. Kita punya namanya balon dom. Jadi anak-anak bisa masuk ke dalam situ. Aurora, itu ada Aurora. Sierra. Itu Sierra-nya lagi di dalam. Nangis, mah dia nangis. Dia nangis, guys. Aduh, malah nangis dia takut di dalam kali ya. Sierra nangis tadi guys, minta keluar ya, ketemu papanya. Nih, papa. Dia maunya sama papa. Papa, benar dulu rohnya. Ada apa itu situ? Ada apa di situ? Apa? Dan inilah dia guys, dekor backdrop utamanya untuk pesta Sierra. Jadi sama ya, temanya itu gunung-gunung dan alam pokoknya. Nanti Sierra di sini ya. Nanti Sierra di sini, tapi belum ada cake-nya. Ini kita udah siapkan juga sweet corner. Jadi di sini ada cake pop, terus ada cupcake. Cake-nya ntar lagi kita taruh. Aku mau coba foto 360 yang pertama, guys. Yeay. Barusan aku udah cobain guys foto di kamera foto booth ini yang 360 guys. Ini filenya udah langsung jadi. Sudah ada template-nya, bisa kita download pakai scan QR atau bisa juga kita airdrop dari handphone itu ke handphone kita guys. Tamu pertama ini, salaman dulu. Thank you. Kamu dipanggil Om Tante ini. Makasih angpau loh ya. Makasih. Kasih angpau dia bingung guys. Ini apa ya gitu. Cece Reina, Cece Aileen. Oh iya, makasih ya. Besar sekali. Pegang sih. Waduh, dikasih kado besar banget. Makasih Cece. Popo dikasih sampo lagi sama Popo. Makasih Popo. Ini lagi sih. Oh, banyak banget angkonya. Makasih. Oh, Fiona kasih kado juga buat Sierra. Jadi itu Cece Fiona itu loh. Ambil dulu. Sierra. Nah, ini dia guys, cake-nya guys. Kalian lihat guys, detailnya bagus banget ya. Ini cake-nya 2 lantai. Ini temanya juga sama, pegunungan. Lihat detail-detail, ada rumputnya, ada pasir-pasirnya. Bahkan ada Bambi di situ guys. Lihat, keren banget, ini cake paling keren. Nah, di sini kita juga ada guys yang namanya face painting. Jadi ini udah lengkap banget. Ini warnanya semua warna ada guys dan warnanya cerah-cerah. Jadi bisa digambar apapun guys. Kalau bisa di sini gambar Bitcoin guys ya. Bisa ya? Bisa guys. Aurora mau face painting. Dikasih glitter sekarang. Lihat kaca. Bagus. Jempolnya mana? Good. Good. Nah, sekarang tamu-tamunya udah mulai berdatangan guys. Kalian lihat tuh, sudah ada beberapa keluarga-keluarga dan saudara-saudaraku yang datang ya. Ini
juga udah mulai terisi. Emang gak banyak guys, jadi mejanya cuman aku booking 10 table aja, dan ada beberapa meja untuk cadangan. Sebentar lagi kayaknya aku bakal mulai deh acaranya guys. Kita ada games pastinya, bikin anak-anak itu berenergi semangat dulu. Ini kursi anak-anak udah ada di depan, seru-seruan, dance, joget bareng. Terus nanti bakal ada sulap, terakhir baru ada potong kue. Halo! Lagi bagi-bagi hadiah guys, tuh supaya anak-anaknya semangat dulu guys ya. Kalau mereka semangat nanti seru, bisa diajak main games. Nanti Kak Fatul ini bakal main sulap. Aku mau ajak kalian semua berpetualang. Oke, okay, are you ready guys? This is Penguin Dance. Guys, Aurora gak bisa goyang. Yang lain pinter. Lain gak goyang. Oke, kita bisa tepuk tangan yang paling meriah buat anak-anak hebat. Marco capek ya? Marco capek. Udah keringetan Nina ya. Ini lagi ada games guys. Ada gambar smile di sini ya. Mencari stiker gambar emoticon. Aku mau coba. Kamu cari. Guys, di mana guys? Come on. Itu lihat ramai pada ke situ. Nanti mana ya? Ada harimau. Guys, aku kok nggak lihat sama sekali. Mana lu? Emoticon. Nggak kelihatan, Pak. Aku nggak lihat apa-apa ya. Mereka lagi cari stiker emoticon katanya. Kalau aku yang cari bisa menang, ntar aku bisa dapat hadiah. Orang-orang keliling nggak dapat. Guys, katanya anak ini mirip sama aku, guys. Bener nggak sih, guys? Bener lah. Aurora mirip mamanya, katanya begitu, guys. Aku nggak tahu, guys. Dia dapat, guys. Aurora 5. Wow, jadi pemenangnya adalah Aurora. Yeay. Kabur. Jadi kalian harus menempel ucapan happy birthday untuk Sierra. Nanti yang paling cepat hasilnya bagus, nanti Bapak Yudis yang nilai. Siapa yang paling keren kita berikan hadiah. Oke, okay. 1 2 3 you say happy birthday Sierra. 1 2 3. Oke, karena semuanya bagus ya. Benar. Kita kasih juara satu buat yang paling cepat kali ini. Yang ini. Wow, Reina. Aurora nempel Sierra-nya terbalik ya. Enggak bisa ya. Kita cari ya juara kedua. Ya, ini aja. Ini juara kedua. Bisa ambil. Thank you, bilang makasih. Bisa tumpuk ya. Makasih. Terima kasih buat semua keluarga, saudara-saudara, teman-teman ya, sahabat-sahabat yang hadir hari ini. Hari ini kita merayakan ulang tahun Sierra yang pertama ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Cuma minta doa aja semoga Sierra bisa sehat-sehat selalu. Ya itu aja sih. Dan tumbuh jadi anak yang berbakti. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sierra. Kita nyanyi happy birthday bersama-sama ya. Happy birthday to you. Happy birthday semuanya. Happy birthday, happy birthday. Terima kasih. Tadi kalian udah lihat
banget ya, rame banget. Oke, kita persilakan kepada segenap keluarga besar dan juga segenap keluarga. Sekarang kita mau lihat sulap. Jadi yang dewasa udah boleh makan, yang anak-anak kita mau masih lihat sulap. Fire. Wah, suara api nih guys. Aku lihat dia balik api guys. Lihat tuh guys, nyalain api dia. Hati-hati aw, api aw. Dulu aku kerjaannya kayak begini. Sekarang kita nonton aja guys. Pesankan makanan spesial guys, aku mau kasih lihat kalian. Ini yang pertama nih, ada sup asparagus kepiting. Ada nasi, kalau orang Indonesia nggak ada nasi nggak makan. Ada mie ulang tahun spesial, pakai telur puyuh. Ada kepiting soka, ada sapi lada hitam. Ya semuanya macam-macam lah guys. Aku aja sendiri belum makan guys ya. Semua lagi break, semua lagi pada makan. Nanti setelah ini masih ada satu pertunjukan lagi, yaitu bubble show. Bubble-nya kecil, nanti makin lama bakal makin besar. Sekarang bubble-nya udah makin besar, nanti kita bakal makin besar lagi. Kalian kalau suka sama perayaan pesta kali ini, kalian like video ini dan kalian tulis komen di bawah apa doa dan harapan kalian buat Sierra ya. Kalau dari aku sih pinginnya supaya dia sehat, panjang umur, ya banyak rezeki itu. Guys, Marco mandi guys. Ya ampun, astaga, ditaruh busa di kepala guys. Marco keramas ya? Kocak, kocak banget ini guys. Cobain tadi, apinya dikasih gas ya, tapi apinya kurang besar itu. Ini apa lagi nih? Dia banyak banget nih menunya nih. Ini api lagi nih kayaknya nih. Guys, kalau bisa rambutnya Lucky aja keluar api. Itu putih. Pakai remote sekarang Lucky cantik. Merah, mau warna apa? Biru. Bisa warna biru. Warna apa lagi? Wow. Sekarang saatnya guys, bubble yang paling besar di bubble raksasa. Berikutnya Sierra. Sierra nih guys. Nih guys, kita lihat guys. Oh, kena rock mama. Ya. Yeah. Oke, okay, 1, 2. Waktu bubble-nya pecah, Sierra-nya panik. Kita lihat guys. Sekarang ke anak-anak yang lain. Aurora ya, Aurora mau? Guys, ini adalah acara terakhir guys. Kita mau lihat mereka dancing dan terakhir adalah acara pukul pinata. Let's go. Hati-hati licin. Acaranya nggak pernah selesai guys. Lanjut terus. Tapi Aurora aku nggak berani. Aurora aku. Dari kecil mereka udah dilatih buat dugem. Bentar lagi kita lanjut lagi guys. Acaranya adalah pukul pinata. Semuanya udah baris. Nah, mereka baris, bakal pukul pinata di situ. Nanti rebutan dapat hadiah. Aurora bisa nggak ya guys, pukul pinata? Sierra yang pertama katanya. Sierra pukul. Pegang dua tangan. Sierra pegang ya. One, two, tok. Lagi, tok. Ambil lao.
Guys, pada rebutan semua guys, lihat guys. Tuh, ini Ao, ambil Ao. Ya ampun, iPhone-nya mana? Siapa yang dapat iPhone-nya lagi? Masih ada, ini masih ada. Woi, dapat ya. Aduh, sudah selesai guys. Ini rangkaian acara terakhir, aku mau bagikan goodie bag. Selesai sudah acaranya. Makasih semuanya buat teman-teman yang sudah nonton ya, yang sudah mendoakan. Semoga Sierra bisa bertumbuh jadi anak yang sehat, anak yang cerdas, dan bisa membanggakan kita berdua teman-teman ya. Makasih semuanya, bye.